Sementara itu, pasca penangkapan polisi terhadap BHW, Wakil Lurah Bidara Cina Jakarta Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta akan merekomendasikan sanksi pemecatan. Sebagai pamong, Wakil Lurah harusnya bisa memberi contoh. Masa anak jenderal kelakuannya nyabu depan umum begitu? Antisipasi ini mesti ditangkap, mesti dipenjara, mesti dipecat. Wakil Lurah itu ditangkap polisi saat berpesta sabu-sabu di Taman Ismail Marzuki. Polisi menemukan barang bukti berupa 0,3 gram sabu dan seperangkat alat hisap sabu. Stefanus Wangge, Genta Muhardinsyah, Jakarta.